Infinix Note 8. Salah satunya ponsel Infinix, meskipun sebenarnya berasal dari Hong Kong, masyarakat mengenal Infinix sebagai produk smartphone keluaran Cina. Belum lama ini, Infinix meluncurkan smartphone terbarunya, yakni Infinix Note 8. Dibanderol dengan harga 2 jutaan, Infinix Note 8 memiliki beberapa keunggulan, seperti layar yang besar dan baterai yang tahan lama. Note merupakan seri Infinix yang cukup laris di pasaran. Seri ini mengunggulkan layar lebar, bahkan diklaim sebagai layar terluas dalam industri smartphone. Infinix Note 8 dibekali dengan layar IPS LCD 6,9 inci. Dengan kualitas IPS HD, Infinix Note 8 mengantongi kerapatan piksel yang mencukupi. Infinix Note 8 dibekali dengan prosesor unggulan kelas gaming, yakni MediaTek Helio G80. Meski sering dipandang sebelah mata, Helio G80 merupakan prosesor yang bisa diandalkan oleh para gamer. Untuk ponsel seharga 2 jutaan, Helio G80 termasuk prosesor dengan performa tinggi, sehingga Anda bisa menjalankan game dan aplikasi yang berat tanpa kendala. Infinix Note 8 tidak hanya memanjakan pecinta game, para pecinta fotografi juga tidak boleh melewatkan smartphone yang satu ini, karena smartphone ini dilengkapi dengan 4 jenis kamera. Dari keempat kamera, untuk kamera utama pada smartphone ini memiliki resolusi 64 MP. Kamera tersebut merupakan peningkatan dari versi sebelumnya yang hanya memiliki kamera utama sebesar 48 MP. Adapun tiga kamera lain, yakni kamera makro, depth, dan kamera bersensor sertifikat inteligensi AI dengan tambahan quad flash slick. Spesifikasi lain yang diunggulkan oleh Infinix Note 8 adalah baterainya. Semua pengguna tentu membutuhkan smartphone dengan kapasitas baterai yang besar. Agar tidak terlalu sering mengisi daya, Infinix Note 8 menggunakan baterai jumbo sebesar 5200 mAh. Untuk mengimbangi kualitas baterai yang besar, Infinix Note 8 dibekali dengan teknologi fast charging sebesar 18 watt. Dengan fitur itu, Anda bisa mengisi baterai dengan cepat. Sedangkan untuk harganya, Infinix Note 8 dibanderol mulai harga dari 2 jutaan.